Okey, kali ni kita akan buat diffuser untuk video blogging kita. Vlogging video. Okey, kita ada lampu LED warna putih 15 watt. Kita ada plug 3 pin. Kita ada wire. Kita ada base untuk lampu. Kita ada tools. Kita ada aluminium tape. Okay, ni bekas buat kek eh. Kita nak guna bekas ni sebab dia boleh reflect cahaya. Okay, harga dalam RM3 dekat Mr. DIY. Dan ni straw board warna putih sebagai diffuser. Kita akan lampu macam ni kat depan dia. Okay, first kali kita akan pasang lampu dia macam ni. Kita akan pasang macam tu. Okey. Dia faham macam tu lah. Okey, ni straw board untuk mengukuhkan reflektor ni yang agak lembut lah. Sebab dia ni dibuat daripada aluminium. So kita pakai straw board, kita tampal dia dengan hot glue gun. Hot glue gun, dan saya akan tampalkan dengan aluminium tape ni supaya dia lebih kukuh. Okay, sekarang kita dah dapat keadaan yang lebih rigid untuk dia punya base. Okay. Okay, next step kita akan pasang okay dia punya ni. Kita akan pasang macam tu. Okay, kita dah tebuk lubang. Kita akan pasang kat sini. Okay, dan hujung ni kita akan pasang ke konektor.